pagi ini nenek, bunda sama ayah mau ngambil rapornya Kak Adit. Tuh? Wih. Itu lagi tegang soalnya naik kelas gak ya? Ketar-ketir ya, Bun. Ketar-ketir ya, Kak? Wah, ya nambah-nambah. Nanti lagi-lagi ngeprank. Enggak. Kan itu udah basi, Kak. Aku lebih was-was. Cara prank. Soalnya pranknya habis. Musim kemarau nggak ada pring. Adanya apa ya? Pilih. Ya pokoknya ikutin terus, kita mau ke sekolahnya Kak Adit. Ntar pokoknya kalau ketemu gurunya Kak Adit, kita tahu Kak Adit di sekolah kayak apa ya. Ya, oke. Okay. Pokoknya ntar dikupas ya gurunya. Oke, okay, siap. Oke, okay. Yaudah yuk, lek OTW yuk. Oke, ayo, Nien udah siap. Wela ceweknya udah siap. Cium jauh dulu. Cium jauh. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah sama kakak-kakak. Dadah kakak. Ini kakak yang di. Kakak-kakak yang di rumah. Itu tuh ayah, dadah sama ayah. Dadah sama ayah. Halo. Wah, lucunya. Dadah yuk, langsung OTW ya. Iya. Gak motor ya, Bun ya? Oke, biar cepat. Oke. Gimana, Nin? Oke. Gendong dulu. Nah, Dimas di mana, Kak? Biasa ya. Main ya? Liburan main. Pokoknya besok pagi Dimas harus tegang ya. Ya kan habis aku kan Dimas. Oh iya, ini hari Jumat ini ngambil rapotnya Kak Adit. Dimas, besok pagi punya Kak Dimas. Oke, Kak. Apa bisa di-prank lo ya? Kalau gitu kamu, Kak, yang pinter ngeprank, maksudnya kamu yang konsep. Ayah ikut aja nanti ya. Pokoknya piye? Kalau Dimas marah itu Kak Adit gitu. Loh, ya kok gitu? Ya enggak nanti pokoknya. Ya intinya ini tuh pranknya tuh kan buat seru-seruan aja ya kan, biar maksudnya itu biar Dimas lebih tegang. Lebih berwarna gitu loh, teman-teman. Iya, Nin. Ayo. Ayo. Kita skip ya. Ya pun, es kecupuknya. Ayo. Yuk Nenin, jalan. Yuk pulang yuk. Mau nilainya piye ya? Mau dibuka nih rumah bayi ya? Oke. Wes semua siap. Udah semua. Nenin pulang ya. Nenin pulang ya Nin. Ye. Pulang ya Nin ya. Ya pulang. Nin. Pulang. Tangannya ndak boleh. Tangan iki ojo. Ayo Mbak Win. Agam dadah Gam. Piye nak dadah? Dadah. Neh to dadah neh to. Gam. 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 Dadah. Weh. Ayo wes pulang. Ya pulang ya. Pulang kok ning ndi? Sebelahnya Kak Titi itu teman-teman. Yang itu tapi yang bawah. Yang dia pun ya. Yang bawah. Gagal ke pasar pulang we ya Bun ya. Iya. Oh, ngantek angop. Ya wis pulang we ya. Ya, pulang nih. Pulang. Pulang kok pasar. Baba. Oh, anut ngono kuwi maling. Ikut we ya Nin ya. Oke. Nah, ini lo tak liatin pemandangan yang bagus banget di area sini. Area sini ya, Bun ya. Oke, bentar. Wale. Kita nyantai sik di sini. Itu sayangnya mendung, Bun ya. Nek enggak mendung toh teman-teman, itu tuh di sana ada gunung. Wis indah banget pokoknya. Ini coba tak deketin lagi ya. Ini sawahnya kebetulan pas belum ditandurin lagi. Ini kalau wis ditandurin ya ijo-ijo banget ya, soger banget. Tuh lihat gunung satu kelihatan. Itu sebelah sini masih ada gunung lagi tapi cuma mendung ini. Oh, agak sidem. Seperti itu teman-teman. Oke. Wes Bun. Oke, lanjut pulang ya. Lanjut pulang teman-teman ya. Ini kali biasanya buat kecen, buat cuci motor. Kalau di pegunungan itu airnya itu free ya. Maksudnya mengalir. Kok free? Terus, airnya ngalir. Iya, airnya ngalir, tapi kan kita jarang bayar air yang mahal-mahal gitu. Iya, Nin.
dikasihanin. Nah ini udah ngantuk. Ya langsung nih OTW ya. Oke. Oke. Mesti kakak udah penasaran. Oke yuk. Oke langsung pulang. Oh, rumah yang di Cim. Nah, ini gunung itu teman-teman. Gunung itu rumahnya di Cim tuh di situ. Rumahnya di gunung situ. Gunung lah itu di situ. Nah, kita OTW. Alhamdulillah kita sampai rumah. Kita tunjukkan sama Kak Aji. Kak Dimas lagi ngapain? Dim, ini hasil rapotmu, Dim. Nih hasil rapotmu. Wi kasih ke Bun. Kasih ke dibaca dulu toh tulisannya toh. Bun punyamu enggak? Punya kakak. Apa ya, dibaca saya tulisannya? Sandi Nova Citia. Oh ya udah. Dibaca saja sana biar dikasih ke kakak aja. Ayo kasih ke Bunda. Kamu lagi apa? Lagi itu main sama. Oh ya udah. Ya? Oke. Okay. Oke, tak tinggal ke sana dulu. Iya ya. Eh Dim punyamu besok ngambil rapot loh, sisok loh. Yo sisok. Jadi wi ndungo ya, ngono nek ora naik kelas piye? Gak piye dong, kok nangis ki piye to maksudnya? Ya kudu berdoa biar naik kelas ya. Iya ya, kudu naik kelas. Kudu naik kelas. Ya wis saya tak ngancani anu ibumu. Ora sida mampir pasar. Assalamualaikum. Wah, iki. Iki Bun, genahke Bun. Wis Bun, anu nyalain lampune Bun, tolong Bun. Kak, yo Kak dibuka bareng-bareng Kak biar teman-teman kita tahu. Oh, Kak Adit ki ternyata nilainya. Oh, kayak gitu. Wes gini wae Bun. Kamu sama kamu Bun. Gini. Tak jelasin dulu enggak Kak? Bentar Kak, bentar. Ini loh, ini. Sandi Noval Aditya. Ini kalau di rumah dipanggilnya Kak Adi. Kak Adi. Tapi kalau di sekolah panggilnya apa? Sandi seperti itu, teman-teman. Itu jadi temannya SpongeBob itu loh, tahu enggak? Ah, udah loh. Bentar mana? Bentar Kak. Ini cuma memberitahu. Ya cepet Kak, itu budak selak meh anu loh, bubuk loh. Meh mimik loh. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ke intinya aja kak. Nah yang ini kak, enggak. Ini lo kosong. Ini enggak. Ayah itu enggak akan. Ini semester berapa? Intinya enggak akan menuntut kamu lebih tuh enggak. Ini. Ini juga kak. Eh kak, nilai itu cuma angka, paham? Nilai cuma angka lah. Dulu aku belum foto pas kan. Ntar yo. Yang mana kak? Yang ini bener yang ini. Wajib. Enggak warna warni. Enggak ada warna-warninya sih sekarang. Enggak nih loh. C A B A B C. Oh, coba. Ini yang C apa ini, Kak? Nilainya Al-Qur'an hadis. Al-Qur'an hadis dapat C, Bun. Al-Qur'an hadis dapat C. Oh, sering ngaji pun tapi C A A akidah akhlak A fikih A sejarah kebudayaan Islam B B B B B A B B. Ya udah ini berarti intinya rapot kamu itu ayah nggak mau komen, nggak mau apa, yang jelas kamu kan tahu nilai terbaik kamu kan tahu. Maksudnya ini berarti kurang, ini berarti kurang, yang mana yang kurang harus diperbaiki sendiri. Oke, siap. Pokoknya kalau nggak tahu bisa tanya ayah, bunda ataupun guru. Sekarang pun ada tanya mbah-mbah itu yang pinter, siapa namanya? Mbah Google juga pinter. Naik kelas gak kak? Bentar, ngeceknya mana ini? Dengan ini menyatakan ini loh, keterangan naik kelas. Naik kelas Bu. Alhamdulillah, iya naik kelas. Oh. Ini berapa? 5? Ini 8, 5 terus ayo kan, 3, ini kan huruf romawinya kan 5 kan V. Kalau depan berarti nambah. Kalau depan nambah 5 tambah 3, 8. Berarti naik kelas 8. Congratulations. Oke. Untung enggak ada prank-prankan. Selamat, Kak. Ya. Oke, siap. Bun, naik Bun. Ini kasih selamat. Naik di sini kasih selamat sama kakak. Kak Adit, selamat. Selamat, Kak Adit naik kelas. Salim, selamat.
Ah, selamat. Oke. Okay. Semoga aja bisa naik kelas lagi. Kak, nilainya ditingkatkan lagi seperti itu. Disiplin, jangan lupa sholat lima waktu. Oke, siap? Ya udah, terima kasih ke teman-teman ya. Oke, makasih udah ngikutin Bunda sama Ayah ngambil hasil rapotnya Kak Adit. Dan alhamdulillah naik kelas. Oke. Untuk Kak Dimas gimana? Kak Dimas bagiannya besok, Bun. Besok pagi. Ya udah teman-teman, terima kasih udah menonton dan dadah. Dadah Kak Adit, dadah. Dadah Nin. Dadah. Dadah. Dadahnya mana? Eh. Bye bye toh. Dadah. Oh. Nin, bye bye. Dadah. Jangan tuh. Oke, ya udah ya. Cium dulu. Mwah, Nin. Oke. Mimi. Halo, Dimas. Halo. Ikut tayang enggak? Enggak ya. Ambil rapotmu. Enggak. Heh. Tenan. Iya. Udah tayang dhewe ya. Oke. Yes, maem lawa apa, Dim? Telur. Oh, favorit. Iya. Oh, gitu. Saya teman-teman ini mau ngambil rapotnya Dimas. Kira-kira Dimas ki lulus pura anu lho. Ya kok lulus apa, Dim? Naik kelas pura. Iya, langsung lulus kelas 4. Nah, ambilin, bentar. Oke. Okay. Ini Bunda enggak ikut soalnya lagi repot sama Sino. Ayah tak pergi sendiri. Kita skip lagi ya. Alhamdulillah, ini teman-teman udah ngambil rapotnya Dimas. Ini kalau kemarin Kak Adit namanya itu, ini Dimas ini namanya ya. Oke. Kak Adit, Dimas nih? Dimas. Enggak tahu tadi di atas ya. Oh. Oke. Makan juga soalnya. Oke. Assalamualaikum. Ini rapotnya Kak Imas. Ya Kak Imas nih. Dimas, kita tadi masuk toilet. Kak Imas, ini rapotmu. Buka ya. Iya, buka sih. Terakhir tuh, Bun, biasanya terakhir. Siap. Ini terakhir. Kelas ya, yang penting kita lihat naik kelasnya dulu. Ini kayak ini. Nah, aku enggak, langsung aku aja. Gue itu pun. Gue ini pun halal. Arab ya, maaf ya, ayah kurang paham bahasa Arab. Oh, alhamdulillah ini pun naik kelas 5. Alhamdulillah, selamat Min, selamat. Bentar lagi Mimi. Alhamdulillah Kak Dimas naik. Lihat sekarang nilai ini. Tadi itu ada sama gurunya tuh dikasih itu Bun. Dikasih itu Dim. Dim. Sini. Piye? Ini iki diwaca sik. Iki dibaca. Ini dibaca yang ini. Naik dibaca. Torangan kenaikan kelas, naik kelas. V. V iki piro? Huruf Romawi. Lima. Oh iya. Naik. Ya selamat. Selamat ya. Alhamdulillah. Selamat ya, budak orang ngasih selamat ya. Oh. Selamat Dim. Ya, sekarang nilainya. Nah, nilainya sih biasa, Kak Dimas itu orangnya biasa ya. Dia sama pelajaran itu ya biasa. Tadi cuma ada disclaimer ini gurunya lah. Walaupun C, tapi itu nilainya sama dengan ya di 70-an lah, Dim, 70-an. Jadi aman lah untuk nilainya, oke? Okay? Okay. Sekali lagi terima kasih ya. Oke. Okay. Oke. Terima kasih Ayah. Oh iya. Udah ngambilin rapot. Oh iya, aku juga mau terima kasih ke teman-teman semuanya, Dim, yang udah ngikutin dari kemarin. Kak Adit naik kelas. Oh iya. Memang sih ya, kakak aja kayak gitu. Pinter ya. Oh, terus hari ini ngambil rapotnya Kak Dimas juga naik kelas. Nah ini alhamdulillah di Dim naik kelas teman-teman. Iya, jadi teman-teman. Terima kasih ya udah ngikutin dari kemarin. Sampai jumpa di video selanjutnya di vlog-vlog Dimas ya Dim ya. Mbak Bunda, Mbak Enin. Ya Nin ya. Enin dari Bunda.
Ini kalau udah mau minta mimik nih kayak gini teman-teman nih, kalau mau tahu ekspresinya. Kak, itu aku dipanggil. Apa? Papa. Enggak papa, ya mesti pinter ya. Ini sayang. Oh iya, ayah ya ini jutingi. Ini Meme. Ini namanya siapa Nin? Namanya siapa? Oh Meme, ini yang Kak Dimas dapat hadiah itu. Ya udah, terima kasih teman-teman semuanya. Dan dadah. Dadah dulu. Kak Adi di bawah soalnya. Dadah. Bye bye. Udah ngantuk. Ya, dadah.